Baik lagi dengan gue Gian dan welcome to Watch on Film. Kalau misalnya lu adalah movie goers atau gamers, lu bisa cek website kita kincir.com. Karena di situ kita ada bahasan soal film dan game, lu langsung aja cek websitenya. Nah, ayo kita masuk ke dalam Watch on. Sudah mau Agustus dan kita kayaknya udah bisa menghitung mundur nih kapan film Gundalanya Joko Anwar rilis. Nah, di sini gue bakal mau breakdown trailernya film Gundala. Yulah kita kemon, diawali dengan tragedi, di awal trailer kita melihat sancaka kecil yang sedang kabur dari para bocah berandal. Yang dimana sepertinya ini erat banget dengan kejadian yang ada di teasernya ketika sancaka kecil mungkin kehilangan nyawa ayahnya pada kerusuhan. Dilihat dari cuplikan teaser sebelumnya, sepertinya dia adalah seorang leader atau tokoh penting buat kerusuhan tersebut. Karena kita bisa melihat ketika pertarungan menjadi berhenti total seketika dan semua orang baik aparat maupun lawannya tuh ngelilingin si ayahnya yang mati. Insiden itu sepertinya sangat berdampak nih ke sancaka dan keluarga sehingga jadi dikucilkan dan mungkin tidak disukai. Mungkin semacam kayak, kalau nggak karena bokap lo kita nggak gene nih, gitu kali ya. Ada hal yang membuat sancaka secara spesifik dipilih oleh Kaisar Kronz, itu semacam kayak dewa petir yang ngasih kekuatan Gundala karena suatu hal tertentu. Dan si sosok itu mungkin dimainkan oleh Cecep Arif Rahman yang mungkin juga dia adalah member dari jajaran hero dari era legenda. Film ini memiliki timeline seperti kerusuhan pada tahun 90-an di mana Bajaj dan Bemo itu masih beroperasi, masih kinclong dan masih tertata. Namun ada adegan penting yang dimana ada nunjukin TV flat plasma yang ditunjukkan juga bahwa film ini tuh punya elemen setting latar yang beda sendiri waktunya. Dalam film ini sancaka seperti seorang security pergudangan kontainer. Ini relate juga sama masa lalunya yang hidup sekitar pantai. Mungkin agak maritim kemaritiman. Peristiwa kematian ayahnya dan insiden yang bikin sancaka terpisah sama Awang yang ini foreshadow adalah Godam. Mungkin cukup mengubah sancaka menjadi pribadi yang less care. Sampai suatu ketika ada peristiwa pemicu mungkin yang sepertinya membuat sancaka entah kenapa diserang lagi sama Kroco setelah sekian lamanya. Itu bisa kita lihat di trailer ketika dialog keheranan para teman-temannya sancaka ketika sancaka ngelawan semua para Kroconya. Yang dimana serangan itu mungkin terjadinya recently atau baru sesekali aja. Aryo Bayu seperti berdiri sebelah seseorang yang di atasnya ada kayak sekumpulan kelelawar. Gua nggak bisa lepas bahwa ini mungkin ngelihat Kalong. Mungkin salah satu dari mereka atau mungkin mereka melihat seseorang yang ke bawah itu adalah si Kalong. Karena kalau di komik Kalong tuh masih muda. Jadi entah mungkin si Aryo Bayu dan sebelahnya tuh ngelihat Kalong yang tidak sadar mungkin karena disergap. Karena si Aryo Bayu di sini mungkin adalah Gazul. Gazul itu adalah penjahat, salah satu penjahat utamanya yang berhubungan dengan Pengkor juga. Dan kita bisa melihat film ini mungkin menyiapkan Godam di mana Gazul tuh adalah musuhnya Godam juga. Nah, main villain yang sepertinya ada di film ini adalah tentu Pengkor, seorang brainiac yang ambisius dan memiliki intelektual yang tinggi. Di film ini dia seperti memiliki trauma kekerasan di masa kecilnya sehingga ingin jadi balas dendam sama sebuah sekumpulan orang tertentu. Dan di trailer juga kita bisa ngeliat Pengkor tuh memiliki influence yang cukup besar di kalangan atas. Di sini kita juga bisa dikasih gambaran bahwa Pengkor tuh mungkin villain di dalam cerita Gundala. Tapi buat segelintir orang mungkin dia adalah pahlawan. Nah, siapa segelintir orang itu? Mungkin adalah ya para pengikut setianya. Karena sepertinya ini si Pengkor dilihatin di masa lalunya dia tuh kayak membebaskan para anak-anak yang emang disiksa oleh sebuah organisasi radikal. Kostum Gundala juga terlihat lebih taktikal ketimbang spandex. Mungkin ini juga mau relate sama sancaka yang mungkin karena dia security, ketika dia lagi mikir definisi safety sama identitas yang tertutup, ya dia akan mikir special force. Dari mood dan tone kita juga bisa ngeliat lagi nih unsur half-force-nya Joko Anwar. Dan sedikit ada penggarapan iso hero villain seperti Daredevil. Dimana villain pun punya sama peran pentingnya di dalam agendanya sama dengan hero kita. Jadi kita tinggal lihat aja nih ideologi mana yang menang. Dan mungkin sekian dulu untuk breakdown trailer Gundala. Dan kita tunggu saja nih pada rilisnya di 29 Agustus 2019. Apakah mungkin sangat komik akurat? Apa mungkin versinya Cinematic Universe ini akan beda? Dan mungkin kita lihat saja langsung di filmnya nanti. Kalau misalnya lu adalah seorang movie goers atau gamers, lu bisa cek website kita kincir.com. Karena di situ kita nambah soal film dan game, lu bisa langsung aja cek ke websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya. Wush.